qala Syaikhul Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa 'ani ibn Umar sitra wa 'ani ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yudnal mu'minu yawmal qiyamati min rabbih hatta yad'a kanafahu alaihi fayuqalliruhu bidhunubihi fayaqulu ata'rifu dhanba kadha ata'rifu dhanba kadha fayaqulu rabbi a'rifu qala fa'inni qad satartuha 'alayka fid dunya wa ana awfiruha laka al-yawma fayuhba sahifata hasanatihi. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian Imam Nawawi tafsir lorak satu, iaitu kana huhu hak dalam hadis kata hatta yada'a kanafahu. Apa makna? Katanya kanafuhu bermula makna kanaf itu makna satruhu wa rahmatuhu. Dia tafsir lorak satu. Hadis yang ke-22 daripada babir rajah. Nah, iaitu daripada Ibni Umar, daripada Abdullah anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Qala berkata ya Ibnu Umar. Abdullah kata sami'tu, pernah aku dengar aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda. Balamana ucapan perkataan sebedaa dia? Dia kata yudnal mu'minu yaumal qiyamati min rabbih. Yudna ya dhabit la syarah tu baca bibina il maf'ul. Makna dia ayyuqarrabu. Nah yuqarrabu dimendekati. Dimendekati, diberi dekat. Tu makna yuqarrabu. Baca dengan fi'il mudhari' bina maf'ul juga tafsir bagi yudna. Nah maknanya dimendekati akan orang mukmin pada hari kiamat esok daripada Tuhan. Allah diperdekat dia panggil. Ni nak royak satu melia lah ni. Siapa boleh duduk dekat dengan Tuhan ni? Ni satu kecepan yang ada syubhat ada padanya kesamaran. Sekali-sekala takut kita waham Tuhan itu bertempat. Tuhan itu berjirim, berjisim, takut wahai begitu. Ini sini bajak kepada takwil. Nah, bala itulah syarah kata qurba makanatin la qurba makanin. Dia jaga lah tu. Takut kita pergi punah akidah. Takut pergi jadi ke Tuhan berjihad, dia panggil firqah jihawiyah. Orang pergi Tuhan berjihad, dia panggil jihawiyah. Tak keluar daripada jalan ni ahli sunnah lah. Mana dimendekati akan orang mukmin pada hari kiamat daripada Tuhannya. Dekat sini qurba makanatin. Dia jaga sebagai dekat dia panggil mulia. Dekat mulia, dekat pangkat dia panggil. Dekatlah tu. Supaya kita kecek misalnya duk kecek gi kecek mari demo dua ni kena gano. Kita sama orang muda dia tak tahu, tanya orang tua. Kata mung dua tu dekat sangat. Tu dekat sangat. Dekat gano kita duk kapun perak ni kapun ni perak kadang-kadang baru kenal. Tak kenal pun kata kita kena adik beradik. Kecek gi kecek mari kecek gi tanya orang tua. Kalau gitu kita dua ni kena dekat lagi. Dekat. Tu dekat apa yang panggil lagi tu? Bukan dekat tepat.
Dekat tu dah rumah dia, renung rumah kita sini jauh perak, kapung jauh perak. Kada duk cawak lah aing ngati. Hanya tu, oh dekat ni kita dua ni. Ha, mana dekat segi apa? Dekat di segi keluarga, di segi adik-beradik, di segi kerabat. Orang panggil dekat lagu tu, orang panggil dekat maknawi. Qurba makanah. La, bukan qurba makani. Bukan dekat mana tempat. Ha, dia jaga tu. Dekat tempat apa ni? Rumah kita dekat dengan rumah dia belagalah. Ya. Ha, tu dekat pada tempat dia panggil. Kapung kita dekat dengan kapung dia. Lepas kapung kita apa dia selalu. Ha, tu dekat pada tempat dia panggil. Ni bukan murah tu. Ha, Tuhan kita dekat daripada Tuhan. Dekat maknawi. Dekat qurba makanah. Ha, tu ulama jaga. Takut kita silap dibawa. Jihad sepagala ni duk laun-laun kan. Ha. Nah, Tuhan jihad tah, Tuhan jihad ni kata tapi jihad yang layak tak boleh terima. Tu dia nah, itu bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Tu bid'ah tu, tak khabar kata bid'ah tu. Tu makna yudnal mu'minu ayu qarrabul mu'minu yaumal qiyamati min rabbihi. Ay qurba makanatin la qurba makan. Qala al-musannifu, kata musannif ni Imam Nawawi dalam dia dak syarah hadis ni, dia kata huwa dunu karamatin wa ihsani. Ha, Imam Nawawi syarah itu dana yadnu mana hampir dekat. Dekat apa dia? Dekat karamat, dekat kemuliaan. Mana orang ni mulia. Tu kanak dia kata dia mendekati akhir orang mukmin pada hari kiamat daripada Tuhan. Dekat apa? Dekat kemuliaan, dekat mulia wa ihsanin. Tu dia. La bukalah dunuwu masa duk. Ala dunuwu masafatin, bukan dekat jarak tu, dekat jarak perjalanan tu, dekat mana tempat tadi lah. Bukan. Lalu tu mai sikit, wallahu taala munazzahun anil masafati. Dan Allah itu maha suci daripada masafah, jarak. Ha, jarak perjalanan. Jarak sini ke sana tu, dek sini tu bit jauh pak berapa jarak weh? 3 km lebih. Ha, tu jarak dia panggil. Duduk sini nak tubik kakak tu berapa ni? 2 kilo je. Tu dia panggil jarak. Tu masafah dia panggil. Bukan makna tu. Orang mau jaga selalu. Mari darah ni tu tak weh. Hatta yada'a alaihi kanafahu. Sehingga mana tu? Sehingga hantar ia. Sehingga hantar ia rabbuhu kanafahu, akan kanafnya. Kanaf dengan mana apa sini? Ya tafsir ay satrahu. Imam Nawawi tafsir satruhu wa rahmatuhu. Hingga hantar ia akan kanafnya, akan rahmatnya alaihi ke atasnya, atas mukmin. Wa yuqarriruhu bizunubihi. Maka menetap ia, mengaku ia takrir. Kita nak panggil apa? Takrir ni makna tegas, so mengakulah. Fa yuqarriruhu, maka kamu menetap ia, mengakui, suruh mengaku ia, tegaslah, kita panggil tegaslah malah. Tegas suruh mengaku tu panggil takrir, panggil istifham takrir ni maknanya. Tegas di atas mengaku. Tu tuqarriru situ. Fa yuqarriruhu maknanya maka menekan ia di atas mengakunya mukmin, ia rajak kerop bizunubihi dengan dosanya. Lalu fa yaqulu, ini panggil istifham takrir ini, ata'rifu zambakaza, adakah engkau tahu dosa dia? Ata'rifu zambakaza, adakah engkau tahu engkau kena dosa dia? Jadi nak ayat gana akhirat esok dia mari hendai. Ha, ni kesalahan ni, ni muntahau tak ni kesalahan ni yang mungkin jauh dia. Ha, muntahau tak ni? Balik-balik hamba jawab ana. Fayaqulu, maka berkata ya al-mu'min, Rabbi, atau hazah ya ranida, Rabbi, ya Rabbi, a'rifu, hei Tuhan, aku tahu. Ha, jolo. Ha, ngaku.
Awak mari satu buku. Ha ni mungkin je ke dak ni? Ha mukna dak ni? Ha mau kena dosa mudah. Awak mari satu perkara. Ha ni dosa mudah ni. Ha mau kena dosa mudah. Ha jadi mengaku-ngaku tu panggil yuqarriruhu. Tuhan tekat di atas mengaku. Ha soalan tu mengaku ke dak ni? Ha mengaku ke dak ni, mau kena ke dak ni kata mu dosa ni. Ha supaya kita dak buat gapo kita dak susu dak sekore tak tahu ke orang tahu orang dak tanda belaka misalnya patu dia mau giok tubik terkejutlah kita patu bib pas tengok surat ni tengok pas pas sekian 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 je sekian sekian buat mengatu mengatu ha tanya terkejut tu kan dah tahu ha buat dak ni ha mau buat ha ni dia kata dak tak leh saksi cukup lekat. Ngaku 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 habis tapi tepat mujur nak sana dia ni. Ha ni tepat ni. Naknya qala perman ya rabbuhu. Ha Allah Taala Tuhan kata fa inni qad satartuha alayka fid dunya. Ha ni tepat tepat senak ni. Maka bahawa seaku sungguhnya telah aku tutup akannya akan zunub tu alayka ke atas kau dalam dunia. Ha ni hamba dok buat kita aku dok susut aku tak ada buka rahsia we tahu kat orang dak. Hak mu duk kerja, ah ha, maksiat hak mu duk kerja, ah ha, cara mu duk sebusuk kat orang tu, ah ha, apa ni aku duk tudung tak ada pihak tahu ni di dunia gitu. Kalau kita hari ni hari ni. Ha, kalau kau nak ambil buku boleh ni. Tapi mujurnya dia kata wa ana aghfiruha lakal yauma. Maka aku ampun akhirnya bagi engkau pada hari ini. Ha ni tepat serenak. Ha ambil dia kata kita ni tak lari pada dosa. Nah, ha, tak ada lagi. Jangan berasa kata tak berdosa. Berasa gitu je panggil maksiat hati tu. Ha, berasa-berasa tak ada salah kita. Ha, tu berdosa pula pasal lagu tu. Dia kena berasa salah. Ha, dia kadang kita sedar, kadang kita tak sedar. Kadang kita tahu, kita tak tahu. Ha, kita buat manis, kita pakai baju gapo tak. Kita tengok tak ada nampak cemah, tapi cemah. Kadang-kadang kita suluh dengan bagi hak tu cerah suluh. Oh, cemah baru nampak. Tidak tak nampak. Apa kali kita pakai apa si warna gelap? Ha, cuma tak nampak. Kalau pakai warna putih, taro tu nampak dah. Kalau pakai warna gelap tak nampak. Ha ni pas hati kita dia kotor ke? Hati kita gelap tak ni, cuma taro tu tak nampak. Tu dok rasa tak ada berdosa. Ambil orang hati bersih ni sikit yang nampak dah sebab pakai putih. Pakai putih. Ha, tu pakai putih ke? Kena gapo sikit debus ke orang nampak dah. Ha, dia kena apa sikit nampak lalu. Cuba kita pakai warna gelap hitam. Ah, ha, tak apa. Ha. Dan ni patu hati kita bila hati kita tu cemar, ha, dosa tak terasa kata berdosa. Ha, bila hati kita tu ha, bersih sikit, ha, sikit dosa berasa dah. Ha, nah. Padahal kita berasa tak berdosa, tak lagi. Ha, lah sebab tak kali tak pun teruklah kita. Ha dia ayat tadi aku telah dok tutup ni akan dosa ni atas mu dalam dunia dulu aku tak buka kok orang. Ha mu dok kerja dosa aku tahu. Ha aku tahu mu dok susuk kok orang lain. Ha lupa tak puasa dok susuk. Ha kita tak puasa. Ha malu nak buka pak orang. Ha dia buat susuk jauh kita. Ha Tuhan tahu. Begitu juga hal lain-lain lagi dalam hati ke ada telitah kau kare Allah. Kalau kita sama kita tahu gak. Nah tak sepsain seolah-olahnya dalam hati belah tu belah tu tidak kita tak tahu. Ha ada kira zahir molek kita tak molek. Ha litah lek balik kau kaya kita tak tahu. Kita tahu hati kita, demo tahu hati demo. Demo tak tahu dalam hati kita. Kita tak tahu dalam hati demo. Ha tu. Kalau gitu Tuhan tahu. Ha kita telitah karut semua Tuhan tahu. Ha api ada susuk tak je buka. Ha dia kata ha aku telah tutup akhirnya ke atasmu pada dunia dulu. Sekarang ha tibahi kiamat lah wa ana aghfiruha lakal yaum dan aku ampun akhirnya akhir zunub laka bagi engkau al yaum pada hari ini yaumul qiyamah. Ha lepas tu fayu'ta maka diberi akhir dia akhir al mukmin tu akhir sahifata hasanatihi je musaadi dua maf'ul yu'ta maf'ul yaftamu naif ain tu maka diberi akhir dia akhir al mukmin sahifata hasanatihi akan surat kebajikannya. Ha lepas tu ambil surat kebajikan ha ni surat kebajikan. Ha surat hak tulis kejahatan tu perai. Allah. Ha katalah syarah fa inni qad satartuha alayka fid dunya bi allam yatla alaiha ahad. Ha tu. Dengan bahawa tidak pernah lihat atasnya oleh seorang pun minan nas. Ha tak ada siapa tengok tak ada apa tahu. Ha
Dan boleh dibaca gini, bi'allam yutla' ambil daripada atla' yutli'u, mana tidak diberi lihat, ha, tidak diberitahu atanya akhir seorang pun, sah juga. Wa ana awfiruha lakal yaum. Lalu fayu'da sahifata, itu bersih ay kitaba hasanatihi. Ha, ini yang panggil hadis ni satu harapan besar. Makna kita orang ada dosa, ada salah ke apa tu, nah, tak sah kita duka cita dosa kita telah kerja, telah kita lakukan tu, asalkan kita mari tak sedar, ha, kena pocak situ dia panggil azam alla ya'uda ila amislih. Kita kena azam hati, mutu hati tak sedar ulang lagi, tak sedar ulang lagi. Dulu kita salah sungguh, dulu kita berdosa. Kalau sekata semaya, dulu kita tak semaya. Sekarang azam hati tak setinggal dah semaya. Ha, dia pesa-pesa kena buat. Pesa hak tinggal dulu, lepas tu kita bayar klik lah. Kita tinggal tu maknanya kita qadar. Ha, tu bayar atau qadar. Ha, tu dia. Ha, kalau kita curi bagi orang, ha, kita pisah bayar klik, hatta klik. Ha, tu. Lepas tu azih hati tak sedar buat apa tu. Ha, tu. Ha, maka apa yang telah kerja, harap-harap Tuhan ampun aku sesah dah. Ha, tu. Ha, tengok hadis ni orang panggil hadis rajak. Ha, memberi harapan kepada kita supaya jangan kita putus asa rahmat Allah yang luar. Ha, tu. Habis. Ha, ni hadis yang ke-22 Imam Nawawi masuk dalam bab ni. Tapi puak Murji'ah tu dia silap. Ha, dia silap dia ambil hadis ni tu. Ha, dia buat dalil kata bila orang ada iman, ada Islam, buatlah dosa banyak mana pun dikira tak apa kerana Islam memamuhkan dosa. Ha, tu Murji'ah tu bukan ahli sunnah. Salah dia gitu nah. Jadi buat jadi kita berani ke jamak siap lagu tu. Nah. Mana tu dia kira lagu noh. Dia kira kata, ya kita ni Islam kufur kata. Tengok bila kufur. Buat bajikanlah hana pun tak tak jadi pasalnya mamuh dikufur kata. Kalau semaya tak sah puasa, tak sah zakat, tak sah haji, tak sah pasal kufur. Ha, kata bila orang mukmin ada iman sebutik, buat maksiat pun tak apa kata pasal iman tu menghancurkan. Oh, tu orang Murji'ah lagu tu dah, bukan dia ahli sunnah. Kalau dengar riwayat lagu tu dia tu tu bukan ahli sunnah tu. Ha, Murji'ah dia panggil lagu tu. Ha, jadi orang lagu orang ni orang panggil orang menanamkan supaya semangat kita berani dalam kerja maksiat. Nauzubillah misal. Ha, bermulak ngati orang muda berzina sah-sah kita orang mukmin. Ha, sudahlah. Nak mabuk, nak bersukaria lah. Nak tak ada pasal tu kita orang mukmin. Iman kita tu memamuh ke dosa. Ha, tu orang panggil pegang yang Murji'ah, bukan ahli sunnah. Tak kena lagi nak heret pada kupur tu. Ha, mana heret pada kupur? Iktikad halal siap lalu. Ha, zina tu haram masa pegang awak lari kio-kio gitu. Dia sama nak janji hui-hui, toteng-toteng. Ada po yang kata. Ha, ha. Dia main takwi cara dia. Ha, dan cirekah nak heret ke kupur. Ha, ingat deh hadis macam ni kita nak pakai masalah hak kita telah kena mari dah ingat molek hak berdosa mari dah silap salah mari dah. Ha, kita jangan putus asa, ha, jangan bosan lepas dah kita minta ampun dengan Allah Taala azal hati tak mau dah minta Tuhan jagalah. Ha, tu maknanya habis. Ha, cukuplah dulu hadis yang ke-23 wa'ani bni mas'udin radhiyallahu anhu anna rajulan wallah